Nah, pagi hari ini saya tidak akan bicara sebagai expert dalam hal discipleship, atau expert dalam soal community, atau church life, tetapi saya ingin berbagi sebagai seorang fellow traveler, sebagai seorang yang bersama-sama menjalani kehidupan ini, bersama dengan saudara-saudara semua, bagaimana saya mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus, yang ternyata melibatkan both chaos and order. Dan saya akan share sebuah kisah tragis kehidupan berkomunitas yang Tuhan Yesus ceritakan dalam perumpamaan yang dicatat oleh salah seorang sahabatnya bernama Matius dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dan ini cerita tentang persahabatan 10 Partenos. Partenos adalah kata Yunani dari virgins, perawan muda, gadis muda, gadis yang mungkin bahasa kita masih culun, dan ini kisah tragis tentang persahabatan sepuluh gadis culun. Saya tidak akan membacakan bagian ini karena saya berasumsi bapak ibu saudara-saudara semua uh, tentunya bisa membuka Alkitab dan kalau anda Kristen anda pasti mengenal cerita ini. Ini sebuah kisah yang kalau anda baca berakhir dengan nggak ada happy endingnya. Ini sad ending. Dan kalau saya bandingkan dengan kalimat pertama yang dikatakan Yesus dalam Matius 25 yang pertama, Tuhan Yesus berkata seperti ini, hal kerajaan sorga. Nah, saya langsung gelisah. Karena apa? Hal komunitas kerajaan sorga, kok berakhir dengan kejam dan tanpa anugerah bagi lima gadis yang disebut bodoh. Jadi pada saat saya membaca kisah tersebut, saya langsung teringat kok kontras dengan misi utama raja sorga turun ke dunia. jadi Tuhan Yesus di dalam kitab dalam kitab Matius digambarkan sebagai raja sorga yang datang ke dunia dengan satu misi utama yaitu aku datang bagi yang sakit, aku datang bagi yang tertolak, aku datang bagi yang kekurangan segala resources, aku datang bagi yang berdosa. tapi kok cerita ini seakan-akan Lima gadis yang disebut bodoh tidak mendapatkan anugerah apapun. Jadi, apa sebenarnya message dari perumpamaan ini? Nah, adat orang Yahudi kuno pada saat pengantin pria akan menikah, dia dan teman-temannya akan datang ke rumah pengantin perempuan, kemudian membawa pengantin perempuan bersama dengan teman-teman pengantin perempuan ke rumah orang tua sang pengantin pria untuk ngapain, untuk celebration untuk wedding party di sana. Nah kata Yunani untuk gadis muda yang partenos dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan sebagai bridesmaids. Karena mereka mengikuti pesta pernikahan. Dalam kisah tersebut tetapi pengantin prianya terrible. Pengantin prianya parah abis. Sangat-sangat terlambat. Sampai 10 gadis culun, gadis polos semua ketiduran. Nunggu sekian lama midnight baru datang. Dan pada saat bridegroom atau pengantin pria datang, itu saatnya 10 gadis perlu menyalakan pelita mereka. Lima gadis ternyata membawa cadangan minyak. Sehingga mereka pelitanya nyala. Sementara gadis yang lima yang lainnya tidak membawa supply, oil supply. Jadi saya punya dua observasi. Observasi saya yang pertama adalah ini. Sebetulnya kesalahannya apa lima gadis bodoh tersebut? kesalahan fatal apa yang dilakukan lima gadis yang disebut bodoh? Bagi saya ini kesalahannya. Pada saat mereka kehabisan minyak dan dengar kabar bahwa pengantin pria datang, mereka bukannya nunggu tapi mereka pergi nyari cadangan minyak. Pas pengantin pria datang. Jadi apa yang terjadi dengan lima gadis yang disebut bodoh ini? Mereka terlalu percaya legalistic expectation bahwa mereka harus punya oil supply. Dan kalau bridegroom datang, mereka percaya tuntutan kamu pelitanya harus nyala. Jadi bagi mereka, mereka terbujuk oleh legalistic expectation yang mengatakan, your oil supply, minyakmu lebih bernilai daripada dirimu dan kehadiranmu. Seorang profesor di Lutheran Institute of Theology Cameroon, Elizabeth Johnson, dia membahas cerita ini dan kemudian dia mengatakan beberapa kalimat yang menolong kita untuk mengerti apa yang saya maksud. The problem with the foolish bridesmaids. Yaitu adalah ini. At the critical moment when they were to welcome the bridegroom, they had abandoned their post. They were foolish because they act as if their primary job was to have oil in their lamps. When this was only a means to an end. Punya minyak itu hanya sarana untuk sebuah tujuan akhir. Tujuan akhirnya, their primary job, was to welcome the bridegroom, and accompany the bridal party with joy. Itu tujuan kenapa mereka diminta oleh sang pengantin wanita, dan sang pengantin pria, untuk hadir di pesta mereka. Jadi, yang salah dengan lima gadis yang disebut bodoh adalah ini. Mereka pikir minyak mereka lebih bernilai daripada diri mereka. Oleh sebab itu mereka cari cadangan minyak. Bukan karena mereka nggak punya extra oil salahnya mereka ini. Karena kalau itu salahnya, berarti mereka tidak punya plan. Kalau dia tidak punya plan, kita semua melakukan yang dilakukan oleh lima gadis bodoh ini. Semua kita kan sering kali gagal planning. Kita semua diceritakan dalam kisah ini adalah lima gadis bodoh yang kita kesulitan komunikasi dengan generation Z. Kita kesulitan komunikasi dengan generasi generation alpha, bahkan generasi strawberry. Ya. Saya khotbah beberapa waktu yang lalu pada saat anak saya dengan beberapa temannya hadir. Saya usianya 48 tahun, anak saya 20 tahun usianya. Cowok, dia datang dengan beberapa temannya. Nah pada saat saya khotbah saya berapi-api, saya semangat banget, saya so confident with that sermon. Kemudian ada beberapa teman saya seusia saya hadir hari itu. Dan selesai ibadah, teman saya berkata mantep banget pesannya hari ini bro. Dalam perjalanan pulang anak saya usia 20 tahun bilang begini, di hadapan mamanya dan saya. Papa khotbah aneh banget hari ini. Semua teman-teman gak ada yang ngerti. Malu-maluin banget. Ya. Dan saya ngerti, seperti apa rasanya terang saya meredup. Saya tahu, seperti apa rasanya My Oil Supply Low. Pada saat kita share, orang tidak merespon. Kita mengajar orang salah nangkep. Apa yang kita tahu, yang kita kumpulkan dari berbagai macam bacaan, ternyata ketinggalan jauh sama orang-orang lain. Dan apa yang kita kemudian lakukan pada saat our oil supply, our resource itu low. Apa yang kita lakukan? Kita pergi nyari oil supply. Itu sebabnya kita datang ke conference seperti ini kan. Karena oil supply kita lagi low. Bahkan habis looking for oil supply dari berbagai macam conference. Dan tahukah Anda semua? Jangan-jangan Pas lagi kita nyari oil supply, kita tinggalin pos kita, kita tidak hadir di pos kita pas pengantin pria datang. Dan apa yang dia cari? Dia nggak cari your oil supply, dia cari Anda dan saya. Karena your presence, my presence is important to him. Jadi siapa gadis bodoh? Kita semua gadis bodoh dalam cerita ini kesalahan fatal teman-teman wanita dari sang pengantin wanita, kemudian apa yang terjadi? Bikin pestanya berantakan. Pesta jadi kurang terang lima cahaya pelita. Pestanya kurang rame lima suara cewek. Karena ada suara cewek kan biasanya lebih rame. Kurang rame. Pada saat mereka dance, kurang lima dancer cewek. Jadi yang terjadi pada saat mereka salah asumsi, the loss is communal, extensive, and real. Dan ini bukan suasana pesta, berakhir dengan suasana duka cita. Dan tahukah kita semua, hanya bridesmaids yang percaya pada unconditional compassion dari sang pengantin pria yang berani stay. Hanya bridesmaids yang tahu bahwa the groom, the bridegroom Punya cadangan oil yang unlimited. Nyala pelitanya eternal terus menyala. Hanya bridesmaid yang percaya hal tersebut yang berani stay. Hanya bridesmaid yang ngerti bahwa dirinya dan kehadirannya sangat bernilai. Bagi The Groom. Dan dia jujur hanya bridesmaid yang berani jujur ngomong kepada Bridegroom. My resource is low. My lamb is out. Tapi aku kepingin sekali mengalami sukacita pesta, masa aku nggak boleh join, my reserves is really low. Observasi saya yang kedua, ironisnya, bridesmaids yang katanya wise. Ternyata, sama-sama tidak percaya kepada sufficiency, generosity, and love of the bridegroom. Ternyata, gadis yang katanya bijak ini sama-sama bodohnya sebetulnya. Cuma beda tampilan. Apa yang terjadi dengan lima gadis yang dikatakan bijak? Mereka takut minyaknya nggak cukup. Mereka tidak mau share minyak mereka. Oil supply dan pelita mereka lebih penting daripada diri dan kehadiran teman-teman mereka. Mereka nggak peduli soal mercy, empathy, kinship, hospitality. Mereka lupa kalau mereka diajak untuk hadir, untuk present dalam sebuah wedding party. Wedding party adalah celebration of friendship. Gathering, joining, communing, sharing. Jadi nggak peduli, mereka tidak peduli bahwa dengan pelitnya mereka berbagi cadangan minyak. Membuat lima teman mereka kebingungan di tengah malam yang gelap mereka yang nyuruh malah cari sana minyak tengah-tengah malam mau ketemu minyak di mana dan mereka lima gadis bijak sama-sama ikut merusak suasana pesta tidak peduli perasaan pengantin pria dan wanita yang melihat teman mereka harus ada di luar pintu tempat pesta Anda mungkin pernah dengar ada kelompok yang bertumbuh secara luar biasa sejak World Trade Center ditabrak teroris tahun 2001. Kelompok ini namanya The Nuns. Ini kelompok orang yang non-affiliated to any religion. Mereka berkata semua agama itu sumber masalah. Saya memilih itu untuk non-affiliated. Dan tahukah Anda kelompok The Nuns tahun 2018 di Amerika Serikat. Populasinya 23,1 persen. Dari 250 sekian juta populasi Amerika. Dalam mulai 2001 sampai 2018 dalam 17 tahun 23,1 persen bandingkan dengan Kristen Injili. Evangelical Christian di Amerika mungkin sudah 300 tahun lebih 22,8 persen. Jadi Anda bisa bayangkan pertanyaannya siapa denan sini? Ini orang-orang yang reserve oilnya nggak punya ketemu dengan gadis-gadis senior di tempat-tempat ibadah yang suka bilang kamu perbaiki dulu behaviormu. Ubah dulu cara hidupmu, baru kamu boleh join us in the party. Bahkan bukan cuma the nuns, ada ada sekarang yang namanya the dance. The dance seperti Anda mungkin pernah membaca pendeta salah satu bekas pendeta mega church namanya Joshua Harris. Dia pernah menulis buku judulnya Don't Date the Church. Kemudian dia, dia dia lanjutkan untuk para single, dia bilang seperti ini, dia judulnya mengencourage orang untuk tidak free sex kemudian cepat-cepat menikah yang baik, dia tulis sebuah buku judulnya I Kiss Dating Goodbye. Tapi tahun 2018 juga, dia kemudian menulis buku lain judulnya I Kiss Christianity Goodbye. Ini orang-orang yang sudah mendengarkan ribuan khotbah mereka tahu semua knowledge tentang teologi, tentang berbagai macam teori, penginjilan, leadership, dan sebagainya. Dan kemudian berkata seperti ini, semua ini ngulang-ngulang doang. Semua ini repetitive message. Aku tahu, sudah dengar semuanya, and I, I get bored. Dan memutuskan, I'm done with the church. Dan kelompok mereka disebut sebagai church refugee. Ini pengungsi gereja yang tidak mungkin balik lagi ke gereja saya mau tanya, salahnya siapa? Ada denans, the, nuns, the duns. Salahnya orang-orang yang memainkan peran sebagai lima gadis bijaksana. Karena gadis-gadis bijak yang punya knowledge supply, punya doctrinal supply, punya discipleship material, punya discussion supply, tidak mau berbagi anugerah, tidak mau berbagi acceptance, tidak mau memberikan rooms, malah memberikan legalistic expectation. Sebelum kamu cari minyak dan nyalakan pelitamu. Sebelum kamu berubah, sebelum kamu pindah agama, sebelum kamu dibaptis, sebelum kamu layak makan minum perjamuan kudus, Anda tidak bisa join our party. The close, the door is closed for you. Tapi ingat, beberapa kalimat kemudian masih di Matius 25 Tuhan Yesus kemudian mengingatkan semua pembacanya, pendengarnya, apa yang kamu lakukan terhadap yang paling hina ini. Kamu lakukan buat aku. Jadi, kalau misalnya kita tanya kepada lima gadis bijak, "Menurut kamu, siapa di momen tersebut yang paling hina?" Jawabannya: lima temanmu yang tidak punya oil supply. Dan Tuhan Yesus bilang... Apa yang kamu lakukan bagi yang paling hina? Kamu kasih air minum aja. Kamu lakukan buat aku. Jadi bagi saya ini parable, ini kisah tentang the ugliness of closed doors. Ini kisah tentang the ugliness of friendship, of community, the kingdom of God yang doesn't care, don't care with their friends. Tapi setahu saya, Tuhan Yesus yang mengasihi saya, yang saya juga coba cintai, Tuhan Yesus adalah friend of sinners. Dia friend of people who lack oil supply. Dia friend of people whose lamps are out. Dan bahkan setahu saya, he died for the fools. He died for the smart people. He died for the self-centered people. Dan tahukah siapa yang bodoh, siapa yang sok pinter, siapa yang sok rohani, siapa yang sok mau duduk di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus? 12 muridnya. Berarti siapa yang dia mati bagi yang bodoh, yang pinter, yang sok buat kita semua. Tapi yang menarik kepada teman-teman yang bodoh, yang dia tahu akan menyangkal, akan berkianat, ada yang sorohani bilang mau di kanan kiri Yesus. Ternyata di kanan kiri Yesus pada saat disalib dua penjahat. Kepada orang-orang seperti itu. Yesus kemudian berkata dalam Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku tidak sebut kamu lagi bridesmaids. Aku sebut kamu sebagai my best friend. Jadi satu pelajaran bagi semua kita yang mungkin merasa diri bodoh dan dianggap orang bodoh. Ini lesson-nya. You are more valuable than your oil supply. So stick around. Memang serem pada saat lampu kita redup. Dulu kita ngomong orang dengar. Kita ngomong sekarang nggak ada yang dengar. Lampu kita lagi redup. Oil supply kita lagi low. Dan di saat oil supply kita low, lampu kita redup, kita harus melalui hutan kehidupan, hutan belantara kehidupan yang gelap gulita. Saya tahu serem. Saat itu keraguan akan men menyerang kita, duka cita akan menyerang kita, kelelahan akan menyerang kita, dan saya mengalami apa yang dialami oleh kelompok the dance. Saya berkali-kali almost done with the church. Karena ternyata kehidupan begitu gelap. And my lamp is out. My oil supply is low. Tetapi, ajakan saya pagi hari ini, bagi kita yang mungkin merasa diri bodoh, jangan biarin perasaan tersebut, perasaan kita merasa tidak layak, tidak cukup. Kemudian menjauhkan kita dari pesta. Beranilah hadir as you are. Beranilah hadir di komunitas yang katanya pengikut Yesus. Pada saat Anda complicated, pada saat Anda disheveled, pada saat Anda hanya separuh nyala half lit. Just be present. Because the groom delights in you, not in your lamp. Bahkan lampu nggak perlu nyala. Kenapa? Tuhan adalah terang. Dia pencipta terang. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Nyalanya kekal selama-lamanya. Kantong minyak Anda yang kosong nggak penting. Anda dan saya yang penting bagi The Bridegroom. Dan terakhir, lesson, lesson bagi kita-kita yang merasa diri bijak. Your friends are more valuable than your oil supply. Dalam komunitas kerajaan sorga, enggak ada peristiwa langka minyak nggak ada minyak jadi mahal nggak ada dalam kerajaan surga kerajaan surga punya unlimited resources unlimited oil terangnya nyala eternally bright jadi bagi kita kita yang merasa diri kita wise your friends our friends are more valuable than our oil supply so quit hoarding jangan numpuk Jangan menimbun, Share, bagi kita yang Kristen, saya termasuk kita yang Kristen sering takut kurang, kita sering takut kosong, kita takut buka pintu lebar-lebar dan kemudian memilih tutup pintu rapat-rapat. Kenapa kita pikir anugerah Tuhan gak cukup? Orang ini belum berubah, kerusakan hidupnya parah, saya baru ketemu dengan seorang suami yang cukup dekat dengan saya. Dan dia share bagaimana dia diselingkuhi istrinya, saya ditunjukin foto dan film, bukan cuma belasan, bukan cuma puluhan, 279. Film, foto, rekaman suara menunjukkan perselingkuhan istrinya. Dan kita pikir orang-orang seperti ini, bahkan seperti sang istri, tidak layak ada dalam komunitas kerajaan sorga. Karena kita pikir anugerah Tuhan tidak cukup, pengampunan Tuhan tidak cukup, kerajaan surga tidak cukup luas, tidak punya ruang. Dan kita lebih tega melihat pintu tertutup bagi teman-teman kita dan membiarkan mereka ada dalam kegelapan malam. Daripada kita pilih, oke okay lah saya share my oil supply dan lampu saya sedikit lebih redup atau hanya half lit, that's okay. Asal teman-temanku bisa bersama-sama dengan aku. Jadi kalau anda sahabat-sahabat Tuhan bagi yang orang-orang yang disebut bijak. Berjuanglah bukain pintu bagi orang lain. Bahkan pada saat pengantin pria tutup pintu. Kita perlu back the bridegroom to open doors for our friends. Masa anda tega teman-teman kita ada di luar dan kita sendiri yang menikmati pesta dari In God's Kingdom Community, Friend of Sinners, dalam komunitas kerajaan sorga, sahabat para pendosa, peduli kepada teman-temannya, dan teman-temannya peduli terhadap teman-teman mereka semua. Saya pikir ini adalah the most Jesus-like style of community life, of discipleship life we should try. Dan pagi hari ini, saya punya teman namanya Marcel, rekan saya. Dia salah satu dari lima gadis bodoh tersebut. Dan dia akan maju ke depan, dia akan share pengalamannya. Saya, dia Marcel adalah seorang cowok, boleh berdiri Marcel dan maju ke depan. Saya minta dia pakai rok tapi dia nggak mau. Jadi mari kita berikan aplaus karena dia akan menyelesaikan presentasi hari ini. Thank you Marcel. Thank you, Kojesan. Thank you buat kesempatan dan kehadiran teman-teman semua. It's been an amazing journey. Saya hadir dari kemarin dan ini adalah acara yang luar biasa. Jadi saya boleh ajak kita semua buat tepuk tangan dulu buat kita semua di sini dan buat semua orang yang membuat acara ini jadi mungkin. Karena ini dampaknya luar biasa sekali buat semua teman yang hadir maupun yang sedang ada di online. Banyak cerita di tempat kita orang gereja baperan. Kalau dipuji mau terima tapi kalau dikritik nggak bisa terima, tersinggung. Apalagi kalau dia yang senior, pengalamannya tinggi, detailnya berderet-deret, wah jam terbangnya luar biasa. Itu kalau dikritik biasanya kan ada respon-respon, wah nggak terima. Jadi memang kita tuh perlu untuk bisa memberikan keseimbangan antara chaos dan order. Biasanya gereja komunitas itu lebih suka yang semuanya in order, semuanya teratur, semuanya bisa berjalan dengan bagus sesuai rencana. Tetapi kadang-kadang yang namanya chaos, itu bisa muncul sewaktu-waktu dan nggak semua orang siap untuk menerima kondisi chaos terutama dalam hal community. Karena yang kita lakukan, yang so coba saya pelajari, friend leadership itu perlu waktu yang banyak, time consuming. Berawal dari orang tahu kita, I know you, baru meningkat jadi I like you, baru meningkat lagi jadi I trust you. Dan orang yang ada dalam satu komunitas tidak mungkin bisa bertahan, nggak mungkin bisa jalan sama-sama kalau nggak ada yang namanya trust. Dan itu semua nggak bisa dipalsukan, kalaupun dipalsukan paling cuma bertahan berapa bulan. Setelah itu aslinya semua baru muncul. Dan aslinya orang biasanya nggak muncul waktu semuanya lagi baik-baik aja, waktu kondisi lagi mulus, lagi susah, lagi ribut, banyak goncangan, aslinya orang keluar. Kita ada di gereja, kita ada di bisnis, kita ada di keluarga. Kepercayaan diuji justru waktu kondisi kios dan bergelombang. Karena pernah ada yang tanya, hey, kayaknya teman kamu banyak, teman kamu ada berapa? Nanti, saya hitungnya waktu saya lagi susah. Bukan waktu semuanya lagi happy-happy dan sesuai rencana. Saya senang banget bahas soal community. Saya dengan beberapa teman lagi berusaha juga untuk memperkuat fondasi community di tempat kita. Dan kita kadang-kadang bertanya, apa sih tiket masuk untuk ke community, ke church community, Christian community? Apakah mesti punya talenta? Mesti punya jaringan? Mesti punya kekayaan? Atau mungkin harus hidup kudus? Harus hidup lurus? Ternyata kita mau belajar bahwa tiketnya adalah kita percaya bahwa semua manusia diciptakan sesuai rupa dan gambar Tuhan. Dan itu sebetulnya sudah cukup untuk jadi tiket semua orang, apapun latar belakangnya, apapun historinya, untuk bisa diterima dan masuk ke dalam komunitas orang-orang yang disayangi Tuhan. Karena semua orang disambut, semua orang diterima. Karena Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang saya ikuti itu adalah all truth and all grace. Thank you. Teman-teman gereja saya ada yang DJ, Dunia Malam. Pulang kerja dari klub jam 5 pagi, jam setengah 8 pagi, udah ada lagi di gereja. Siapin sound system, pasang audio, make sure semuanya berjalan sesuai dengan planning buat ibadah hari Minggu itu. Ada yang divorce, pengalamannya justru nggak enak karena dia gagal dalam pernikahan. Tapi justru dia berani untuk sharing pengalamannya itu kepada teman-teman yang baru mau menikah di kelas bimbingan pranikah. Sehingga orang-orang tahu bahwa hidup ini nggak selalu indah, komunitas itu nggak selalu mesra, nggak selalu harmonis. Tapi justru komunitas itu diuji. Seberapa kita dekat, seberapa kita percaya satu sama lain waktu ada tantangan. Saya juga mau ajak teman-teman semua untuk di tempat ini, terutama kita punya leaders, kita punya pendeta, kita punya gembala sidang. Kita juga tahu bahwa mereka semua manusia yang punya kelebihan, punya kekurangan. Saya ajak kita semua untuk bisa menerima juga mereka apa adanya. Kadang-kadang mungkin kita perlu terima mereka seadanya. Karena kadang-kadang orang yang kita anggap hebat, kita terima. Ketika mereka hidupnya lurus, kita terima. Tapi ketika mereka menunjukkan aib, menunjukkan kelemahan, ketika mereka mungkin jatuh dalam pergemulan, langsung kita tinggalin. Jadi kita coba belajar juga, saya dan teman-teman belajar, ketika orang-orang yang kita anggap hebat, mereka dipakai Tuhan untuk bisa menunjukkan kebenaran Tuhan kepada kita. Tapi ketika mereka ada dalam kondisi kelemahan, ketika mereka terjatuh dalam pergumulan, Tuhan mau pakai kita untuk tunjukin anugerah Tuhan kepada mereka yang selama ini kita anggap hebat. Jangan tinggalin mereka. Kalau kita hidup berkomunitas, saya belajar sama teman-teman yang backgroundnya aneh-aneh bin ajaib. Saya nggak pernah nemuin orang-orang seperti itu sebanyak itu di satu gereja, setidaknya menurut pengalaman saya. Dan saya mesti ngobrol, dengan info-info yang benar-benar kayaknya terlalu liar buat saya kadang-kadang. Tapi sebagai teman, saya coba untuk mengerti. Sebagai pendeta, sebagai leader juga pasti mereka ingin mengerti. Karena justru ketika mereka sedang dalam pergumulan, ketika mereka sedang jatuh, itulah saat-saat mereka sedang butuh banget kehadiran dan support dari kita. Papa mama saya meninggal 20 tahun yang lalu. Itu kejadiannya gak enak banget ya karena dalam satu malam tiba-tiba hidup saya yang lurus tiba-tiba jadi yatim piatu mendadak dan saya dari dulu di sekolah temennya banyak saya suka bergaul tapi mendadak dengan satu kejadian itu tiba-tiba banyak teman saya yang hilang saya ingat tiga bulan pertama setelah mama saya meninggal itu dari ratusan teman yang biasanya main bareng paling sisa lima. Itu yang temenin saya tiap malam, main kartu di rumah, main capsa, main catur, main apa ya. Pokoknya mereka nggak mau tinggalin saya dan dua adik saya sendirian, karena nggak ada yang nemenin. Dan saya jadi mikir, waktu itu saya jadi mikir, teman saya ini terima saya waktu itu karena apa ya? Apa karena kemampuan orang tua saya, karena status keluarga saya, karena keharmonisan keluarga saya yang ketika itu hilang ternyata saya nggak diterima lagi mungkin kita juga pernah ngalamin di tempat kita berkomunitas baik di gereja di komsel di mana pun kita berada kadang-kadang waktu kita kasih usul bagus diterima welcome ketika kita nggak bisa kontribusi jangankan dipanggil diinget pun nggak jadi saya pengen coba sharing bahwa bahwa dalam komunitas itu bukan hanya segala kelebihan dan keunggulan yang diterima, tapi kita terima sebagai pribadi yang utuh dengan segala keunggulan, dengan segala kelemahan yang jadi satu dalam diri seseorang. Nah kalau teman-teman lihat, dapat bahan kemarin yang bentuknya kayak buku ya, kan kalau di part satunya tuh banyak isi ya, part duanya banyak isi, dan part 4, 5 dan seterusnya baik isi, cuma part 3 yang kosong. Ada yang nyadar nggak ya? Ya karena seperti itulah komunitas, seperti itulah pertemanan. Ordernya itu ada di kertas putihnya, tapi kita mau isi apa, kita mau tulis apa, itu sepenuhnya pilihan kita dan hak kita buat tulis menjalani pertemanan, menjalani komunitas, bagaimana cara kita memperlakukan orang, bagaimana cara kita mau menerima kelebihan kekurangan teman-teman, semuanya kita punya pilihan. Jadi dalam pertemanan kita selalu bisa jadi diri kita apa adanya karena kita yakin dan percaya orang yang kita sebut teman, tempat yang kita sebut komunitas itu bisa terima kita seutuhnya. So, in friendship, you can always be yourself, but always try to be the best version of yourself. Thank you, and God bless you.